Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Belajar Nesia Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengimpor soal dari Microsoft Word menggunakan Google Form. Oke, langkah pertama teman-teman, silahkan dibuka dulu Google Drive-nya yang pasti, karena si Google Form itu akan disimpan di drive kita masing-masing. Ya, kecuali kita diberikan drive ataupun diberikan Google Form dari yang lain, dikasih akses edit itu bisa juga. Nah, di sini kita buat dulu folder baru ya, ini supaya tidak berantakan. Ini adalah drive punya saya, yaitu contoh soal Google Form ya, misalkan contoh soal. Oke, kita tekan OK dulu. Nah, di sini sudah ada teman-teman untuk foldernya contoh soal, dan lanjut tinggal kita buat Google Form-nya. Nah, di sini ya, klik kanan, Google Form sudah ada, dan silahkan di bagian soalnya, teman-teman, ini saya sudah siapkan ya untuk soal dari Google Form-nya. Jadi, ini akan saya buka dulu. Nah, di bagian soalnya, formatnya yang pertama, aturannya jangan menggunakan nomor, dan yang kedua adalah pada bagian option-nya, PG-nya itu harus menggunakan yang otomatis, atau teman-teman bisa menggunakan di menu home, lalu ada di bagian bullet numbering, dipilihnya ini ya, yang kapital aja. Oke, kalau yang lain silakan dicoba, tapi saya menggunakan yang ini. Nah, di sini ada sekitar 20 soal yang akan langsung diimpor ke dalam Google Form itu sendiri. Oke, lanjut ya, sekarang tinggal kita drag aja atau kita upload aja ke dalam Google Form-nya, teman-teman. Nah, ini ya, ke dalam drive-nya kita upload dulu. Jadi si drive-nya itu harus disimpan, soalnya itu harus disimpan di Google Drive maksud saya. Ini adalah soalnya, kita coba dibuka dulu. Nah, supaya terbaca si soal itu harus dalam format Google Doc, teman-teman. Jadi caranya membuat file Google Doc itu tinggal kita masuk aja file di sini, lalu kita pilih save as Google Doc. Nah, seperti itu. Tunggu aja beberapa saat, nanti di bagian drive yang sudah kita buat itu akan ada dua file, yaitu contoh soal impor ya. Kalau ini yang Excel-nya ya, karena ini ada maksud saya Word-nya ada simbol W-nya, kalau ini simbol Google Doc-nya, seperti itu. Kalau sudah ada nanti ini akan terbaca. Oke, kalau sudah teman-teman, kita kasih aja judulnya di sini, misalkan contoh soal Google Doc. Oke. Kalau sudah, tinggal kita masuk pada bagian extension. Nah, di sini ada namanya adalah Form Builder, teman-teman. Form Builder ini digunakan untuk mengimpor yang tadi. Tapi kalau teman-teman belum ada, kita bisa masuk ke dalam menu Add-on ya. Di sini dipilih Add-on. Nah, di bagian Add-onnya ini gratis ya, tinggal dipilih aja oleh teman-teman, yaitu Form Builder, F-O-R-M. Lalu builder. Nah, ini banyak teman-teman, tinggal dipilih aja form builder for Google Doc. Nah, ini ya, tinggal dipilih aja salah satu yang punya saya. Sudah terinstal di sini teman-teman, ada di bagian installed. Nah, ini ya, sudah form builder. Kalau sudah, kita close aja dulu, kita kembali ke bagian Google Doc-nya. Oke. Ini juga sama, kita copy dulu, disimpan namanya. Oke, lanjut kita buka aja di bagian add-on ada form builder. Nah, kalau sudah ada, pilih form builder-nya, lalu pilih start. Nah, tunggu beberapa saat, ada bagian tab di bagian bawah sebelah kanan ya. Di sini akan loading dulu. Nah, kita bisa pilih di mana soal itu bisa dibuat atau setelah dibuat. Kita pilih aja yang Google Doc, teman-teman ya. Kalau sudah, nah di sini kita dianjurkan untuk memilih file yang akan digunakan. Tadi kan namanya adalah contoh soal Google Doc copy ya. Kita tinggal pilih aja. Tunggu beberapa saat akan ada daftar soal yang sudah kita buat. Nah, ini ya, sudah ada. Nah, cara memasukkannya teman-teman, jadi tinggal dipilih aja di bagian yang ini, lalu kita tulis di sini ada import now. Nah, tunggu beberapa saat, ini akan otomatis masuk ke dalam soal yang sudah kita buat, teman-teman. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nah, ini ada baris yang ketinggalan ya, semen itu untuk jawabannya tidak usah dimasukkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ada ya seluruhnya. Oke, kalau sudah silahkan tinggal dibuatkan aja untuk bagian jawabannya. Cara masukkannya tinggal diklik answer, kasih poinnya karena ini 20, misalkan kita kasih 20 berarti harus jadi 100 ya. Berarti dikasih misalkan 50 ya, atau misalkan dikasih 5 juga boleh. Ya, atau oleh teman-teman sendiri dikalkulasikan sesuai juga boleh, dikasih 25 misalkan. Silahkan, mau dikasih 20 juga silahkan. Nanti 20 kali 20 40, tinggal dibagi 4 jadi 10 ya, atau jadi kasih 200 berarti jadi 100, seperti itu aja. Tinggal dipilih jawabannya, kalau sudah tinggal di down. Nah, lakukan hal yang sama dan tinggal kita coba di preview teman-teman. Nah, ini adalah previewnya ya. Ini berarti soal yang sudah kita impor dari Google Doc sudah berhasil. Demikian untuk cara mengimpor soal dari Google Doc. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Salam belajar Nesia Channel.